ini berfungsi saudara sekalian. Selaku Presiden FPS, kita telah menjelajah seluruh Sabah, terutama sekali di kawasan-kawasan KDM. Dan saya ingin berfungsi dengan rakan di Kampung Kawang ini, bahwa kali ini rakyat Malaysia daripada suku kaum Kadazan Dusun sudah pun bersedia untuk menukar kerajaan dan tuan-tuan. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini saya ini bekas timbalan Presiden APKO. Sudah tentunya APKO ini membuat segala usaha untuk memperlihatkan bahwa APKO ini masih kuat, dan ada orang mau masuk, orang baru masuk APKO, dan kita lihat bahwa dua pemimpin tempatan daripada DAP menyertai APKO, yaitu seorang bekas dari Kepayan dan juga di Minang. Saudara sekalian, kita tahu bahwa mereka ini adalah orang yang kecewa, mungkin merasakan tidak jadi calon dan pindah parti. Tapi saudara sekalian, hari ini saya ingin berfungsi dan malumkan kepada kita semua bahwanya ramai saudara rakan saya dalam APKO menyertai pakatan. Baru-baru ini kita juga telah berhubung, dan walaupun beliau tidak datang sini tersuri, sepatutnya beliau ini bersama-sama kita. Saya malumkan seorang lagi naib presiden APKO, yaitu yang berbahagia Datuk Tan Yunggi, sudah menyatakan menyertai kita pakatan rakyat. Tadi pagi saya bawa hubung dengan beliau, dan saya bersama Pak Kuala Lumpur, dan beliau mengatakan telah bersedia, dan beliau telah mengizinkan saya untuk mengumumkan bahwa beliau meninggalkan APKO dan menyertai Pakatan Rakyat melalui FPS. Jadi beliau ini dari Belura. Saya malumkan struktur APKO di Labuk khasnya sudah lumpuh atas peninggalan dan di atas peninggalan bersama kita. Nah saudara sekalian, saya telah, kita dalam EPS bersama rakan-rakan dalam pakatan telah menjelajah seluruh Sabah di pedalaman dan sebagainya. Saya lihat bahwa kesedaran, tahap kesedaran rakyat di pedalaman sudah begitu jauh tinggi. Dan sudah bersama-sama dengan kita di pesisir pantai ini. Dulu kita pergi ke Pagalungan. Kampung ini jauh di sempadan Indonesia. Kita naik ke Belai Raya karena perhubungannya hanya melalui perahu, sungai yang deras. Kita masuk Belai Raya, terima kasih Datuk datang sini. Ini kalilah, ini kalilah. Sudah bersedia? Nah saudara sekalian, masyarakat KDM bersama kita sudah sedar bahwa pilihan raya ke-13 ini adalah pilihan raya yang lain daripada yang lain. Karena pilihan kita pada kali ini lain seperti pilihan raya yang lain. Kalau dulu kita tertumpu memilih siapa jadi wajib, siapa yang jadi kerja negeri, karena tidak bisa Pak ini pernah mengganti kerja negeri. Ya. Tetapi kali ini pilihan kita jelas, yaitu sama ada kita kekalkan Sabah ini dengan kita ataupun kita serahkan Sabah ini kepada orang-orang baru datang ke Sabah ini. Kita lihat apa yang terjadi di Lhadatu. Dalam parlimen kita suarakan keraguan. Ya, kita punya apa ini concern mana dengan PTI di Sabah. Kita nyatakan minta selesaikan isu pemberian pengadalan ini. Kerajaan Paras Nasional hanya membisu, tutup mata, tutup telinga dan sebagainya. Saya sendiri menyatakan dalam parlimen, Datuk Seri dengar juga, bahwa saya menyatakan bahwa isu pemberian asil kepada PTI ini seperti memberi pisau kepada musuh dan pisau untuk makan tuan. Saya menyatakan bahwa isu PTI di Sabah ini adalah seperti satu bom yang boleh meletup bila-bila masalah. Yang saya kesal ialah bom itu meletup lebih awal daripada jangkaan saya apabila tercetusnya masalah di Lhadatu. Nah, saudara sekalian, kedua pilihan raya ini berlainan karena pada pertama sekali kita orang Sabah ini
telah disajikan oleh satu manifesto oleh Pakatan Rakyat, yang mana Barisan Nasional tidak berani menyajikan ataupun OVO kepada kita, yaitu pertama sekali bahwasanya Sabah ini dalam manifesto ini diangkat sama martabat dengan Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Saya pernah menyatakan dalam convention Pakatan Rakyat bahwa tindakan Pakatan Rakyat ini adalah paling berani sekali. Kalau kita dulu cakap pasal otonomi ini, tadi Jenderal Gavin mengatakan ada college yang sedia, yaitu IASA. Sebab cakap pasal otonomi dan 20 poin ini bakal akan dimasukkan dalam college IASA. Tetapi kali ini rakyat bangkit dan tidak lagi ragu-ragu menyatakan. Karena Pakatan Rakyat menawarkan kita satu tawaran yang kita tidak mimpi pernah ditawarkan, yaitu semangat pembentukan Malaysia 1963 itu diangkat dan dikembalikan semangat untuk kita. Saudara sekalian, saya yakin bahwa kali ini rakyat Sabah pada keseluruhannya akan mengambil satu tindakan, akan mengambil satu keputusan. Pertama sekali dalam 50 tahun akan menukar satu kerajaan. Daripada kerajaan yang kita sudah muak Barisan Nasional ini, kepada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang yang berani bersama-sama dengan rakyat jelata di Malaysia. Satu semua bahan-bahan. Sedangkan tidak lama lagi kita, apa ini akan memperturunkan undi kita. Marilah kita mengambil dekat untuk apa ini memajukan, mengangkat suara dan semangat rakyat ini. Terima kasih. Semangat berjuang. Ini kalilah. Terima kasih.